Hey guys! Okay, so minggu ni aku ada cover lagu What's Going On. Okay, so lagu What's Going On ni originally dari penyanyi Marvin Gaye. Okay, so dia punya whole album What's Going On ni, okay, dia macam tulis dari point of view askar yang pergi serve dekat Vietnam War. Macam askar tu balik ke negara dia, US, dan tengok macam, oh gila dah, country ni dah messed up gila lah dengan macam poverty, kemiskinan yang sangat teruk, yang dengan orang dah depressed, drug abuse semua. So tu semua macam menceritakan tentang tu lah. Macam walaupun zaman sekarang ni kita tak ada perang, tapi aku suka monolog punya frasa tu, perang halimunan ni lah, sebab kita tengah berperang dengan benda yang halimunan dan macam invisible, kita tak nampak. Dan kita bila duduk rumah macam ni boleh jadi macam perang dengan diri sendirilah. Kira perang halimunan yang menyeluruh kau-kaunya. So walaupun tak ada perang yang fizikal dengan bom, tembak-tembak apa benda, tapi aku suka gila phrase perang halimunan tu lah untuk apa yang kita semua sedang alami sekarang.
orang sekarang macam dah makin gila lah. Betul-betul dah tak boleh tahan dah berapa lama dah duduk rumah ni. Bukan nak cakap PKP, lockdown ni semua baik, tapi banyak pengajaran dekat aku lah. Sebab okay, life aku memang berputar 180 gila babi. Macam sebelum ni aku kerja office, and then macam rushing lepas office terus nak siap untuk gig, lepas tu pergi office lagi, lepas tu pergi gig lagi, pergi office, pergi gig, pergi office, pergi gig. So sekarang ni banyak masa kat rumah, aku dapat buat semua benda yang macam aku impikan untuk aku nak buat lah. Macam tanam sayur dekat balcony rumah, masa aku banyak habiskan untuk tengok pokok aku macam dah ada daun baru, dah ni, dah tu. Lagi satu, aku dah boleh pandai gunting rambut sendiri. Okay, so ni, okay, ni ada assistant lah. So, finally aku dapat haircut yang mana yang aku impikan juga sebelum ni. Inspirasi rambut aku macam Monkey Doll, Bruce Dickinson atau mungkin Rambo, aku tak tahulah. Tapi macam bila aku pergi kedai sebelum ni untuk minta gunting layered macam ni, diorang macam tak nak buat. Aku tak tahu, diorang macam takut buruk atau dia cuba convince aku buruk. Macam yang paling sebelum PKP pun aku pergi kedai, aku macam cakap nak macam ni, macam ni, macam ni. Lepas aku tunjuk dia gambar Monkey Doll time 90-an. Lepas tu kau tengok muka dia, muka dia macam terbau sampah ke tahi, aku tak tahu lah. Dia macam terlampau tak suka dengan haircut tu kan. Okay, so aku punya next project, aku nak makeover bilik ni. So yang tu ambil banyak masa dan duit lah. So ni bilik yang kira office studio, macam komputer, aku practice gitar kat sini, aku shoot video kat sini. Tapi bilik ni perlukan banyak sangat kerja untuk dapatkan macam mana aku nak lah. So aku ada time sikit sekarang, aku nak try buat slow-slow. Lebih nak fikir macam nak alihkan komputer semua pergi mana kan. Sementara aku nak makeover, bukan renovate, makeover bilik ni. Kalau rajin aku rasa macam aku nak vlog macam progress aku makeover bilik ni. Kalau rajin, tapi korang semua tahu aku macam paling malas untuk buat video. So itu semua-semua skill baru yang aku dapat bila ada terlampau banyak masa kan. Dan aku tak rasa aku bazir masa lah PKP ni. Macam aku dapat rest badan aku, aku dapat refresh kan aku punya mind, aku punya heart, aku punya soul. Dan aku tak nak siapa-siapa yang tengok video ni mula depresi. Aku tahu situasi yang susah lah. Macam aku pun income aku cut gila babi. Tapi aku tak suka, aku bukan jenis orang yang suka macam complain pasal duit ataupun. Betul lah, aku nak cuba jadi berfikiran positif. So aku minggu ni aku ada hadiah yang misteri. Hadiah misteri untuk subscriber yang komen pengalaman PKP yang paling menarik, interesting, menyentuh hati ataupun luar biasa. Okay, luar biasa gitu. Okay. So, siapa yang boleh komen pengalaman PKP yang luar biasa, saya akan postkan satu hadiah misteri kepada anda. Okay, so ada tarikh tutup ke? Macam dalam masa seminggu lah kot, seminggu.